Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya Ninja 250, pengen ganti belakangnya doang. Datang aja bro ke SKR Racing Ecos nih, Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Bisa bro, jadi nanti kita bisa bantu untuk pembuatan silencernya aja ya. Jadi tetap leher original dan ininya original ya. Jadi dimana kalau lu bikin silencernya doang belum tentu bisa kepasang bro, karena wajib ada slip on ya dari yang leher original ke belakang, ke bagian ininya. Dan ini ya udah kita disesuaikan ya bro ya. Jadi lebih pas di motor gitu bro ya. Jadi kayak gini, ini motor kebetulan hidup ya bro. Jadi buat kalian yang mau seperti ini, merapat aja bro ke SKR ya. Untuk suara sih bisa dikasarin, bisa diademin, disesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing ya. Ninja 250 ini bukan yang mono, tapi yang stereo, yang double ya, dua silinder bro ya. Untuk bahan kita gunakan bahan stainless steel ya, 1,2 ya bro ya. Oke, kayak gini moncongannya, kayak gini bro ya. Ini tipe bulat bro ya. Oke, full. Ini panjangnya 30 cm. Pegangannya double kanan kiri. Terus kita gantung pakai plat lagi. Suara juga bisa di request mau lebih berisik dari ini atau lebih adem dari ini juga bisa ya. Di 13.000 RPM tadi kita geber, untuk hasil suaranya 13.000 RPM seperti ini bro. Nah, nggak harus ganti full set ya. Jadi buat kalian yang mungkin yang mau ganti belakangnya aja bisa ya bro, dan originalnya bisa kalian bawa seperti ini ya. Ini udah diikat di motornya ya. Jadi buat kalian yang mau dan penasaran, siap, silakan, kita siap bantu bro ya. Datang aja langsung ke workshop kita di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA bisa juga ya, di 0815 1394 3798. Om, makasih om ya. Siap, oke bro. Nah ini kita coba iringi ya kepergian beliau. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Dan tarikin dan tarikin dan berat dan. Ya, sama-sama om. Oke bro, mantap. Masih ada sisa lagi, ada beat, ada aerox di sini, dan ada beat juga ya. Beat juga udah selesai ini ya. Oke, udah selesai. Mio M3 1125 ya. Ada beat juga. Oke.